Yang lebih main orang. Dia bukan kira piuh serbang paling besar ni. Dan halaka anni sultannya, membinasakan aku akan kuasa. Pakak kuasa ni. Itu kuasa ni sama macam pitih kok. Dia boleh paedah. Sehingga perang sahabat antara Muawiyah dan juga tu ulama tawakuf. Tak berani meletakkan mana salah. Sebab benda sahabat belaka. Janji surga belaka. Dan mereka kata ini khilaf. Orang panggil antara mereka yang berlomba-lomba. Pastabikul khairah. Orang ni beri pandangan bagus gini, orang ni pandangan bagus gini. Mana betul belaka. Jadi dengan pemerintahan kuasa yang mereka ada, tengok kolmuah meluah-meluah. Masing-masing ada pendekatan masing-masing. Tapi kalau dengan pangkat kuasa dia tu digunakan untuk perkara yang mengharam, inilah disebut membinasakan diri hari akhirat. Sebab itu tujuh golongan orang yang mendapat lindungan akhirat kelak. Yauma la zillu illa zillu, hari yang tidak ada bayang akhirat kelak. Tak ada pohon sepokok. Matahari macam sejeka atas kepala panah. Bagi yang panah. Air peluh ni ada sekat keting, ada sekat lutut, ada yang tergelang, berenang dalam peluh. Tapi ada yang orang panggil teduh. Rimbung dia. Ada tujuh golongan akhirat kelak di padang mahsyar dalam manusia panah. Dia tak ada malang, siang malang, siang malang nak kira ni, jang tak ada. Panah. Sepanjang manusia ni. Kita mana mau kalau duduk tengah panah. 24 jam. Tak nak kira jang mana akhirat dia tak kira pakai jang-jang gitu. Dia jang ni sebab kita kira ada siang malam ada matahari, malam bulan apa, tak ada. Jadi manusia ni duduk dalam keadaan demikian. Bertelanjang belaka. Sibuk masing-masing, tak cara hal orang dah. Gimari ni. Jadi salah satu daripadanya dipanggil As-Sultanil Adil. Pemimpin yang adil nombor satu sekali. Orang yang mendapat bayangan akhirat kelak. Wa rajulun yata'allaqu qalbahu bil masajid, antaranya lelaki-lelaki yang hatinya terikat ke masjid. Ada umur masjid. Ada orang muda. Bahawa dia nak pergi belomba motor tu boleh lah. Dia nak pergi kelek awet itu orang muda. Tau, piti ada. Dia pilih masjid. Kita ni tua ni masjid. Dunia tak mau panggil dah kita. Oh, kalau kita pergi naik kelak tengok ngejangguk kita ni. Orang mana dia kata tak sedar diri lagi. Dia orang muda lagi. Ada pilihan. Kita ni tak ada pilihan dah. Dia pelikkan pula dah. Tapi dia pilih masjid. Perempuan-perempuan yang dia ajak, perempuan yang mengajak dia kepada zina. Apa dia kata? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Jadi mereka-mereka seperti ini termasuk tujuh golongan yang mendapat perlindungan bayangan teduh di hari akhirat kelak dalam keadaan manusia lain panah belaka. Masuklah sultan, raja, pemimpin, pengetah. Kalau dia ada, dia buat satu keputusan tu ada, kenapa dia siapa ke rakyat, semua boleh pahala ke. Kalau kita lulus satu apa kedai kor, jadi semua orang judi tu hasil daripada kita. Semua dosa tu boleh kita. Memang. Tak semudah tu. Kita buatlah alasan benda-benda pun orang kapi nak judi. Dulu ingat tu nak lulus lesen judi ke Sabah-Sarawak. Orang kapi malah tu. Dia kata Cina suka berjudi. Siapa kata? Cina dah marah juga dia. Perempuan-perempuan dia marah. Memanglah.
Bila orang puan pergi jumpa tu guru apa Cina, dia kata nasib baik tutup, dia kata kau tidur lelaki ni habis piti kerja beli judi, kerja judi. Lepas tu hidup judi yang kalah, minum arak pulak balik apa kita pulak itu. Makanan dah cukup air, gada jual anak bini apa. Orang kapi pun dah setuju, kok tidak ada agama yang mengizinkan judi, tak ada agama. Arak ada. Tapi judi tak ada. Tak ada agama benda. Buddha, Tok Sami, Hindu apa sebagainya, semua tak ada. Pintar-pintar kita buka. Alasan, dia kata, kalau kita dah buat jambang, orang berok merata-rata, dia kata. Baik kita buat jambang, biar dia berok setepak. Sedap pula dia jawab. Dia jawab logik, bukan ada dalil nah apa. Jadi dia kata, kalau kita dah buat tepak, orang beli ekor, nombor judi, dia akan judi ngata rawa. Kita kata, baik kita buat judi setepak. Kita boleh ambil lesen, apa, jaga. Boleh dia jawab lagu tu. Bengong-bengong lah. Dia dah tahu kesan dia buat tu, semua orang judi tu boleh ke dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dosa membunuh sampai kiamat ni, waqabil kafiluha. Qabil tu akan terima tanggung itu. Sebab apa? Sebab dia orang pertama yang membunuh. Pengasah pembunuh dia. Habis tu kita ni kalau nak ada ilmu benda-benda, nak sedua korang, royak korang, tengok dulu. Ilmu ni syarat izin ke tu? Kalau menafa'ah, sila sebo. Jadi orang beramal tu boleh konsen pahala kita. Kalau ilmu ni ilmu yang haram, ilmu sihir ke, ilmu pecah belah orang ke, baloh laki bini ke, apa sebagainya, kita duk sebo. Jadi bila orang beramal, kita dah hubung tu ngali kot rasa. Kita ada pandangan Quran. Kita pun ajar anak-anak jiran kita ngaji Quran. Lagi mana dia baca Quran tu, kita boleh pahala. Bukan bismillahirrahmanirrahim tu satu surah kata. Ber tu 10, sin tu 10, boleh pahala. Banyak pahala. Jadi amal kebaikan manfaat ni boleh berterusan. Jadi sama juga. Kenapa maksud di sini? Halaka anni sultaniyah. Celaka membinasakan aku akan pangkat dan kuasa. Sebab apa? Sebab dia gunakan pangkat dan kuasa itu bukan pada perkara yang diizinkan syarak. Oi. Macam kita baru ni sebab anak orang tak? Dia punya haru tu dia kata. Dia haru tuanku suruh batal. Dia haru Tok Hakim suruh batal. Puak-puak liberal ni jangan termain-main tu. Daripada England tu. Saya pun ada mesej. Baru ni mari pulak. Daripada BBC. Mari. Isu ni, isu penyak je lah. Takut sangat dia jalan ke Islam. Atas ni kata mu dah temu tengok dah. Lagi mu puak-puak mu sibir penyak orang. Nak bahan tanah. Baru ni kita mesuarat sekali. Kita nak buat seminar, nak tunjuk korang. Antara sebab syariah dan sebab sibir. Kita dengar benda hok pegawai J tu mari. Dia mari sekali lah nama suara. Kita dengar tu seru tu. Dia kata kita ni orang tukar piak ni. Kita latih cari hok tumpuk sedap kali tu. Kerja dia training piak hari-hari. Kita jogging hari-hari. Dia kerja miak hari-hari. Nak suruh pakar. Kenapa dia kata? Dia kata lagi kuat lagi bagus. Kalau pecah kulit lagi bagus dia kata. Sampai tubik darah lagi bagus. Allah. Kita dengar tu keluk tu. Saya suruh mampuh ni kata. Dah padang dah dia pegawai haji. Dia latih macam tu. Dia terang kita tu kita dengar takut dah. Orang ajak mari start dia kata kita nak pergi tengok piak ni. Kata mungkin tengok lah. Kita nak tengok pun rasa. Piak syarok ni lain. Dia pusing dia kata ni. Rapat lah kalau kita kena siap. 360 pusing mula. Siap. Biam. Pergi buat seminar lagi lah tengok. Ciri kita tengok. ni dah boleh seminar pun. Sakat sekerak gini. 45 darjah je. Siap. Boleh dia kata, ni zoling. Ni dok zoling. Dia pulah lagu tu.
nata setan. Sakit hati ya. Kalau kita hina hukum dia, bukan main. Oh, masuk. Dia boleh cah kita menghina mahkamah. Tuduk kena potong tangan lagi, mana kamu? Kalau kerak tak tangan kamu, kiamat kamu. Dia pakat mari. Sampai gitu semua. Padahal dia duduk negara dia, mau cara negaramu, apa cara negara aku? Tapi baru ni laporan polis, jenayah Terengganu turun. Mau kena repok keping kuat sekali. Ni kabur lagi semalam jemaah lagi kita nak igak dak semalam jemaah. Kita ada latih dah ni penguat kuasa apa muslimat. Di muslimat ni orang semalam jemaah dia ada dua orang jaga kawasan sejik tengok mana. Duduk tanah, duduk dak jambang apa. Mana dak mari senara boleh je tu. Besimbang Allah rambut putih tu lah apa ni. Mana lah orang semayang dulu apalah orang peribadi lah nak minum arut sakit tak itu dia tak tahu ni tanggungjawab ada kuasa tak ada kuasa dah apa mu lah tanggung ni kelengar kita, kita tak mau tanggung lagi khuzu fagullu summal jahi musallu ambil oleh kamu akan dia maka belenggu oleh kamu akan dia dengan rantai tangan kepada lehernya kemudian neraka jahanam itu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku kemudian rantai yang besar bermula hastanya 70 hasta maka dimasuk oleh kamu akan dia kata Ibnu Abbas dimasuk pada duburnya rantai itu keluar pada lubang hidungnya. Ulama sebut summa dia sebut summa dia selepas itu kalau kita kata selepas itu maknanya kobra itu azab dari neraka. Kenapa mereka kata khuzu Allah Ta'ala kata khuzu ambil dia kalau kita kata igak dia takak dia ikak dia parulu belenggu dia tambak tangan tekuk summal jahimu solu kemudian dalam neraka masukkan dia dalam neraka mana kobrak summa pi silsilatin dalam neraka tu dia bertepik teriuk gerok Allah Ta'ala tu tambak dia dengan rata. Dia kata zar'uha sab'una zira'an 70 hasta. Ini bukan hadis dah ni. Ayat Quran sebut 70 hasta rata tersebut. Dan ikut Ibnu Abbas dia kata masuk ikut lubang dubur, tubik lubang hidung. Tambak situ. Macam kita kau nak panggang ayam barbecue mana. Dia gelewak-gelewak tu pun besi serau. Baru dia senyap kan. Pulah. Manusia kayak gitu kok dia bertepik tiok hari apa tambak dia rata gantung baru dia tak gerok memang disebut dalam tafsir sebab apa dia rata supaya dia tidak bergerok supaya rasa azab dia tidak boleh lari dan memang dia lari pun neraka ni pasluku maka ditambak dia situ. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amin miskin kerana bahawasanya mereka ini tidak beriman kepada Allah la yu'minu billahi al-azim mereka tidak beriman kepada Allah Tuhan yang maha perkasa wa la yahuddu ala ta'amin miskin dan tidak gemar akan beri makan kepada orang miskin. Orang pakai. Dulu kadang-kadang dia buat sejik surah kan. Tu. Kalau ni kadang-kadang orang kita kediam ni tak. Dia ngaji doktor. Dia sibuk, oh ni doktor. Macam-macam lah.
Dulu konsep it'am, beri makan ni, sebab orang dulu, orang panggil nak tabaruk. Ada pogeng surah, bini ni buat kuih tu. Ha, orang dulu bukan kaya sangat. Ha, bukan piti banyak pun. Ha, waktu pun ada ustaz mari surah ni, orang ni bawa ni sikit, orang ni bawa ni sikit. Kita ingatlah budak-budak dulu. Ha, kadang-kadang orang tengah maya tu, pergi bahan kuih dulu. Budak-budak. Ha. Ha, tu khabar. Dokdang tu. Kadang-kadang orang tua pun ada kok. Tengok mayang. Larang jangan ambil kuih. Baru kata dia juga. Bila kita tua baru tahu. Salah dia tengok mayang dia tu juga. Maruh takut ambil kuih habis. Dokdang dia kata. Macam-macam. Tapi gitulah. Jadi anak-anak budak-budak ni suka pergi masjid dulu. Bukan mayang sangat, awak bising je. Wah. Tapi dia mengajar supaya terikat hati ke masjid. Zaman ni, anak-anak duk tengok TV je, pada headset dia, duk dalam bilik, duk deri dah, masjid surah bala apa. Itu dia nak tarik. Terik. Dan sikap kita pula tu suka beri makan. Jadi orang-orang ni dia ada dulu kadang-kadang kebanyakan sama saiz belaka, bukan kaya macam zaman le ni lah. Jadi memberi makan kepada orang miskin. Dan itu merupakan persiapan kita akhirat. Kita akhirat tu nak makan benda. Kena beri makan dah stabil makanan atas dunia. Jadi orang yang suka beri makan kepada manusia atas muka bumi, Allah Ta'ala beri makan di akhirat. Siapa-siapa suka beri minum orang di atas dunia, Allah Ta'ala beri minum ke dia akhirat kelak. Cuma pendekatan berbeza lah. Kadang-kadang dia beli meseng air kan, orang panas sejuk tu dia buah masjid. Berapa ribu mahal juga penantang tu, sutir-sutir tu. Dengan hasrat bila orang minum apa sebagainya, boleh pahala ke dia. Orang dulu payah je. Kalau tengok, saya tengok di Mesir apa, dia buah payah. Ada pocik tu lagi baik-baik. Air tu je pun dalam payang. Tapi dah lama dia sejuk. Cebok gitu minum. Kalau kat Masjid Haram.